formal protection of their people. Yeah? Calm down. Right. Yeah. They killed my wife? For the resumption, come lovers, sons embrace my... On him! Boat down to Baldur's Gate. Hamster's Czar. Assalamualaikum, hai. Aku baru lepas habis tengok cerita Dungeon and Dragon. Cerita ni kalau tak silap aku dah ada dah dulu yang dia dah sebelum ni dah pernah ada lah. Tapi aku tak sure yang ni version remix ke ataupun macam mana, aku tak pastilah. Cerita ni kalau yang aku dah lupa dah. Aku rasa aku nak tengok yang mula-mula tu. So, Daley Dragon ni mengisahkan hero ni dia nak selamatkan anak dia daripada orang jahat. Sebelum tu dia sebenarnya apa ni, diorang ni macam sekumpulan pencuri lah. Tapi dia nak mencuri satu macam azimat ke apa something untuk menghidupkan isteri dia. Sudahnya dia terperangkap, dia kena tangkap pula. Lepas tu anak dia adalah so kawan dia yang terlepas tu untuk jagalah. Tapi rupanya kawan dia tu lah gunting dalam lipatan lah, orang cakap kan. So macam mana cerita dia semuanya, better korang tengok lah kan. Apa yang aku suka cerita ni, dia punya kelakar dia lah. Dia bukan heavy sangat tapi just nice untuk menghiburkan lah. Dia tak ada macam compact sangat kelakar dia. Jadi kau tak adalah rasa tengok macam cerita ni cerita yang terlalu komedian sangat. Cerita ni memang lebih pada adventures lah. Sebab macam mana dia nak selamatkan anak dia kan. Dia ada nak cari apa-apa benda lah untuk nak selamatkan anak dia. Itu masa diorang berlawan lah. Bila diorang berlawan tu memang best lah. Dia sambil berlawan tu pun macam ada lawa-lawa sikit. Tu yang jadi macam cerita ni agak fun dan best lah. Cinematography dia memang cantik. Dia buat macam background zaman puba-puba dulu kan. Zaman-zaman lama dulu kan. Tapi apa yang aku tak suka lah, dia punya ending tu. Ending dia macam simple sangat lah bagi aku. Dia ada berlawan. Dia dengan berlawan dengan ahli sihir, ki ahli sihir jahat lah. Tapi lawan dia tu best. Tapi cuma cara dia nak kalahkan, sudahnya dia nak kalahkan ahli sihir tu macam bagi aku agak simple lah. Macam mana simple dia tu korang kena pergi tengok lah kan. Ada certain dia punya kamera dia satu bergegar tu tak kisah lagi. Tapi kedudukan dia terbalik tu, yang tu aku tak suka. Aku bila kamera terbalik aku jadi pening tau. Aku jadi pening sekali. Sekarang ni pun masih pening lagi sebabkan bila teringat tu. Tapi kalau nak ikutkan cerita ni, kalau nak kata lakonan dia semua bagi aku okey, best. Sebab pelakon hero dia pun bukan pelakon yang biasa lah. Aku tak ingat nama dia. Macam biasalah, aku memang tak apa nak ingat nama-nama pelakon kan. Tapi dia kira, aku kira tu heroine lah. Heroine dia tu yang jadi berlakon Fast and Furious tu, kekasih Don tu kan, isteri kekasih, tak sure lah. Dia lah yang jadi heroine dalam cerita ni. So kalau nak comparekan dengan yang lama tu, aku rasa for sure lah, aku pun dah tak ingat lah sebenarnya yang lama tu. Tapi for sure memang grafik cerita ni yang untuk tahun 2023 ni lebih baik lah. Grafik dia pun agak menjadi kebanyakannya dikira cantik lah. Tapi ada juga grafik-grafik dia yang ada certain part tu macam tak berapa menjadi juga. Macam kita nampak terlampau kartun lah. So kalau korang tanya aku berapa bintang untuk Dungeon and Dragon ni, aku boleh bagi 8.5. Kira banyak lah. Dia kalau nak kirakan, kalau cerita ni dia panjang sikit lagi, aku rasa aku boleh bagi 9 kot. Cuma cerita dia agak pendek. Dia cerita yang best bila pendek tu korang rasa macam tak puas. Kalau korang rasa review aku ni membantu korang untuk tengok ataupun tak Dungeon Dragon, aku harap korang dapat subscribe YouTube channel aku. Boleh like dan share video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.